Sheila Amni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Amina. Ya. Sihat juga ya. Sihat Alhamdulillah. Jom jemput duduk boleh, silakan boleh. Silakan. Okey. Selamat pagi Malaysia. Sama-sama. Sudi jemput Kak Sheila beraya hari ini. Saya pun amat berbesar hati sebenarnya dapat bertemu dua mata dengan Kak Sheila sepanjang raya tahun ni. Dah lama kita tak yalah beraya bersama keluarga betul, kan. Jadi kita nak tahulah perkembangan terkini Kak Sheila. Macam mana tahu raya tahun ni? Okey. Seperti biasa, saya rasa satu Malaysia dan mungkin ada negara-negara lain juga yang terkejut dengan keadaan dengan sambutan raya kita pada tahun betul, ini. Betul, okay? Tapi Alhamdulillah, tak tahu kenapa Kak Sheila rasa macam nak preparation tu memang nak cepat. Tahun ni? Kebetulan? Tahun ni. Kebetulan. Tapi baju dapat sempat beli satu je. Okay. Baju sempat beli sepasang aja. And then sekali dengan keluarga lah kat tahun ni kita orang sedon-don gitu. Okay. So lepas tu dengan colour yang mint green, kita punya tema tahun ni. And then hari Ahad, hari Sabtu tu Kak Sheila dengan abang dah pergi pasar tau. Kata kita pergi je lah pasar, belilah lauk-lauk, prepare lah awal-awal macam ni kan. So jadi sanggup ni beratur ramai-ramai dekat pasar tu. I think dekat 100 meter tau. Oh, wow. Kita orang punya beratur nak beli daging pagi Sabtu tu. And then sudah tu belilah apa keperluan tu, nak buat rendang, nak buat lodeh, nak buat kacang semua. Lepas tu Ahad tu pula lepas je sahur, Kak Sheila lepas solat subuh dan turun-turun bawah tengok anak-anak Kak Sheila masih borak-borak lagi tu lepas sahur. Jadi kata dah macam tu sambil-sambil borak, apa kata kita prepare lah kopek bawang siang-siang lah apa benda yang patut. And then lepas tu Kak Sheila kata macam okeylah, daripada tak ada buat apa-apa ni, I nak rebus ketupat, I nak rebus-rebus nasi impit, I nak buat kuah kacang macam tu pagi tu tau. Sekali tu okey, rasanya malam tu kita buat lemang. Ini first time ni, first time terkejut juga. Kak Sheila buat lemang, anak beranak tau, nak bakal lemang. And then ingatkan hari Ahad tu kita kata okeylah, dengan confidentnya hari Senin kita raya kan, kita puasa lagi. Jadi kita cakap dengan abang, okeylah kita bakal lemang lah malam ni. Alright, malam tu kita bakal lemang. So jadi kononnya hari Senin tu nak basak rendang, nak buat lodeh yang lain-lain hari Senin tu lah. Bila dah dapat tahu macam tu, hari Ahad tu dah beritahu kan, kata hari Isnin kita raya kan apa semua, malam tu jugalah kita buat rendang, malam tu jugalah buat lodeh apa semua. Nasib baik lah, nasib bahan dah potong ya. Ya, semua dah siap dah. Aduh, masa tahu raya hari Isnin tu Kak Sheila kat mana? Buka puasa kat rumah ke kat luar? Kat rumah. Kat rumah. Nasib baik, semua bahan nasib baik. Nasib baik. Okey. Nasib baik. Buka dekat rumah lah. Lepas tu buka kat TV. Kak Sheila sebenarnya lebih suka berbuka di rumah sebab anak menantu dan anak kebetulan anak balik daripada Brunei, bawa cucu yang pertama semua. Jadi Kak Sheila rasa macam kita prefer lagi berbuka ramai-ramai, prepare anak berbuka tu sama-sama kan. Lagi selesa kalau lagi selesa kalau kita kat rumah kan. Okey, jadi itulah kekecohan malam raya tu. kecoh mula-mula Kak Sheila dengar dah dapat tahu je kata besok kita raya. Kata alamak, Frustau kenapa? Tak ready nak raya. Saya nak selesa. Yang bagus pula Kak Sheila tak ada biskut raya tahun ni. Allah. Tak sempat ke macam ke memang tak sempat. Aduh. Langsung nak buat tu memang tak sempat dah. Apatah lagi nak membeli. So jadi malam tu memang kita kata kita masak je lah apa yang patut. So jadi orang yang datang makan rumah tu makan lah apa yang ada. At least ada rendang lah. At least ada rendang. Ada rendang lodeh tu penting lah. Tu signature makanan raya kan. Yes. Okay, pagi raya tu tak ada apalah, kabutnya dah okey lah. Dah siap lah, dah sihat, dah okey dah, everything dah prepared dan semua kan. So, jadi pagi tu yang lelakinya pergilah semayang semayang raya dan kami di rumah yang perempuan-perempuan ni duduklah buatlah preparation apa-apa kat di meja semua. Okey. Itulah kita kongsikan raya tahun ni memang tuta-tuta tiba-tiba kelas kabut kan. Tiba-tiba raya kan, raya tiba-tiba kita ingatkan puasa tiba-tiba. Yalah. Semua dah prepare dalam fikiran kan, esok nak sahur apa. Rupanya esok nak sarapan apa. Okey. Selepas pada raya, apa-apa perkembangan terkini Kak Sheila sini? Saya tengok ni kat depan ni, menarik perhatian saya. Okey, sebenarnya ini Kak Sheila punya kerja tangan, hasil kerja tangan Kak Sheila lah. Alright, so jadi memang suka-sukalah, suka-suka je nak buat. Tapi bila Kak Sheila post dekat Facebook, apa semua dekat Instagram, dekat media sosial, so follower Kak Sheila kata, cantik Kak Sheila, cantik ni. Dan lepas tu, cantik ke? Okey, PM tepi. Kita PM tepi lah. So, Alhamdulillah yang kebanyakannya Kak Sheila banyak
peminat suka. Sebab ya, apa? Sebab ini memang 100% air tangan Kak Sheila sendiri. Wow. Bukan masak ya. Mengait ya, ni. Betul. Kerja tangan Kak Sheila sendiri. So jadi apa yang ada dekat meja ni sayang, ini Kak Sheila punya, Kak Sheila buat kopiah. Okey, ini kopiah. Minta maaf ya. Ini kopiah Kak Sheila buat. Kak Sheila kait lah. Okey, ini kopiah. Ini ada ada brand tu. Itulah. Nun. Nun. Okey, fokus boleh. Fokus boleh. Okey, ada perkataan Nun. Lepas tu belakang tu ada tulis Sheila Crochet. Ya, dekat bag pun ada kan? Yes, ada bag. So yang ini, ini bag lah. Kak Sheila kata panggil dia bag kerang. Bag kerang. Bag cantik. Bag ini memang tengah trend tau sekarang ni. Ya, yeah, half half moon crochet. Something like that lah. So dalam dia tak ada inner. Yang ini memang memang mula-mula Kak Sheila buat. So jadi yang ini dah ada inner dalam dia. Oh, mama. Tak apa. Tumpah kopiahnya tu. Oh, ada lagi bag ini kecil. Ini ada bag. Itu bag kecil. Ini yang the latest design lah. Sebab memandangkan cucu kan. Cucu kita nak beraya kan. Kita prepare lah. Habis tu sekarang kecil. Sekarang pun memang tengah trend bag kecil. Kan? Yang brander tu bag kecil-kecil je. RM10,000. Kan? Ini. Nanti kan tak susah-susah ke kalau macam cucu Kak Sheila ni baru umur 1 tahun, 4 bulan. Dia tak pandai nak meminta-minta. So, jadi yang nak bagi tu masukkan je lah terus dalam vas tu. Senang sikit kan? Allah, cantiknya. Berapa lama? Macam mana Kak Sheila boleh ada bakat terpendam ni? Memang Kak Sheila buat dulu. Memang Kak Sheila pernah dah it was 25 years ago Kak Sheila dah pernah mengait. So jadi bila PKP memang tu, memang hobi ke atau? Memang hobi je nak buat. Kak Sheila buat alas meja, Kak Sheila buat chair bag. Yeah. No, lepas tu dan bila dah PKP tu Kak Sheila kata macam ramainya orang masak, ramainya orang jual ni semua, ramainya orang buat tu. Kata anak asah baliklah punya bakat. So, jadi apa yang Kak Sheila buat? Kak Sheila inilah, Kak Sheila kait bag apa semua. Jadi alhamdulillah dapat perhatian daripada Facebook punya follower Kak Sheila. Itu yang terbarulah. Yang terbaru Kak Sheila. Okey, itu kat gambar tu ada lagi bag-bag lain. Itu backpack. Backpack Kak Sheila buat backpack, bucket bag. Yang itu bag kerang tu, lepas tu itu Kak Sheila tunjukkanlah sebab dekat dalam tu ada inner untuk orang nak macam comfortkan lagi. Betul, kan? Betul. Dia lagi kemas right, lah lagi ya. Lagi kemas, betul. Kira orang kata bukan bag cikai-cikai ya. Bukan bag cikai-cikai. Saya boleh sahkan bag ni sangat berkualiti. Kalau letak barang ke, telefon ke, memang tak bocor. Elok, kukuh, cantik. Telefon tak dapat letak telefon yang tu. Telefon yang kena nak buat yang besar sikit lah. Cantik. Tapi yang ini memang boleh kalau letak telefon. Kak Sheila buat ni atas permintaan ataupun buat banyak-banyak lepas tu jual? Memang atas permintaan. Atas permintaan. Sebab itu Kak Sheila tak dapat nak bawa yang lain-lain tu hari ni kat sini. So, bila orang make order, dan Kak Sheila buat. Orang order je Kak Sheila buat. And then, itu sebabnya ya Kak Sheila rasa macam okay, this is appreciation peminat pada Kak Sheila. So, jadi apa lagi yang Kak Sheila boleh buat? Dan Kak Sheila buat something yang untuk diorang jadikan kenangan-kenangan. Manalah tahu kan kita ni bilalah panjang ke umur lagi kan, nak raya 2030 orang kata raya 2030 raya dua kali kan? Betul ujung tahun dengan awal tahun kan. Ujung tahun kalau umur panjang ada rezeki umur kita panjang, sampai insyaAllah Kak Sheila kan? Okay. Dalam ada kesempatan ni kita minta Kak Sheila untuk berikan sikit ucapan raya untuk peminat yang menyokong sehingga ke hari ini. Silakan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sheila tujukan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada peminat-peminat Kak Sheila di luar, di luar dan di dalam TV masing-masing. Kak Sheila hulurkan maaf dari zahir dan batin jika ada kekilafan, kesilapan Kak Sheila di mana mungkin ada perbuatan cakap-cakap ataupun post Kak Sheila yang lalu lalang di Facebook ataupun Instagram, mungkin ada yang menyinggung ataupun mungkin ada yang tak apa-apalah makcik ni tu pun nak post kan. So, jadi Kak Sheila minta maaf banyak-banyak. So, jadi kalau ada yang berminat dengan Kak Sheila punya ni, do PM saya kata PPM dia bukan PM dia PIYEM. Kalau tidak kena ban, kena terus ke sensor. kena block kejap lagi kena ya. Okey, boleh ke laman Instagram Nur Sheila Amin? Nur Sheila Amin _ official. Sebab yang dulu dah kena hack. So, jadi yang ni yang terbaru, Nur Sheila Amin _ official. Dan Facebook Nur Sheila Amin lah. Okey, terima kasih Kak Sheila bersama kita hari ini. Sama-sama. Sahabat Bersusah Hati menerima kunjungan Kak Sheila. Berkongsi berkenaan pengalaman raya tahun ini.